dan dalam masyarakat. Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan ini. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji-janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan direcikin dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karyanya, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.